selamat kembali ke part 2 video pasal EasyCab 266 HD60 ni. So, macam korang tengok, video capture card aku connect dekat PC dan aku view gameplay aku melalui application camera macam korang tengok dekat screen sebelah kiri ni. So kalau korang tengok gameplay dia, warna dia ada pelik sedikit lah, tapi pada aku tak teruk sangat. Macam sekarang kalau korang tengok gameplay ni, bila di kawasan yang gelap, dia tak berapa cantik, detail dia tak secantik macam kalau korang main directly on screen. So kalau dia pergi kat tempat cerah sikit macam ni, so dia lebih detail lah, nampak memang cantik lah. So dari segi warna sajalah yang lari, yang aku perasan gameplay dia okey, tak ada lag. Kalau ada, sangat sekejap yang korang tak notice pun, korang tak rasa macam ada lagging lah bila tekan button dan action pada gameplay korang tu immediate. So tak ada masalah untuk bermain game, sebab Nintendo Switch punya game kebanyakan dia ialah tailored to family dan kanak-kanak. Jadi warna dan grafik dia taklah realistik macam PS4 atau Xbox. Jadi untuk color dia lari sedikit tu tak ada masalah. So ini ialah application camera. Dia detect capture card ni as webcam. Tapi kalau korang pakai satu screen pun boleh set up. Pergi dekat source, tekan button tambah tu, add source, korang pilih video capture device. Lepas tu add source, korang pilih video capture device. So apa korang perlu buat, dekat device korang pilih EasyCab U3 capture, korang tekan done, dan dia akan detect source korang daripada capture card korang, dan korang boleh resizekan ikut yang korang nak keluar dekat Streamlab korang. Dan kalau korang ada satu screen saja, buat masa sekarang yang aku tahu caranya hanyalah korang kena main through Streamlab OBS korang lah. So sekarang untuk setting audio dia pula, first korang kena kat Nintendo Switch korang tak ada apa-apa audio jack plug in. So lepas tu korang kena pergi setting dekat bawah kiri, bawah paling kiri, tekan setting, korang pergi dekat advance, pergi dekat audio, dan dekat audio monitoring device korang pilih dekat mana korang nak sound korang keluar. Macam aku sekarang, aku pakai headphone, jadi aku pilih dekat USB PNP audio device. Kalau korang pilih speaker, dia keluar dekat speaker. Selepas tu korang tekan done. Kita tambah satu lagi mic, add source, audio input capture. So dia akan tambah satu lagi mic. Dekat mixer, setiap satu mic korang kena assign satu, korang kena assign untuk capture microphone korang bercakap kalau korang nak bercakap keluar suara. Satu lagi korang kena assign untuk capture bunyi daripada capture card, bunyi gameplay korang. So itu saja yang aku berjaya set up buat masa sekarang. Aku pun masih baru belajar.
aku akan cuba untuk dive in lebih dalam pasal penggunaan video capture card ni. So kalau korang ada soalan apa-apa atau ada setting yang korang nak aku cubakan, korang boleh bagi tahu aku dekat komen di bawah. Okay, thank you. Bye.